Halo Sobat Serbaguna, satu lagi tanaman yang sering berada di sekitar kita tetapi belum tentu sobatku tahu apa aja manfaatnya. Coba perhatikan tanaman ini. Pandan wangi. Iya betul sekali, ini adalah pandan wangi atau dalam bahasa Latin disebut Pandanus amaryllifolius dari famili Pandanaceae. Pandan wangi adalah jenis tumbuhan monokotil dari famili Pandanaceae yang memiliki daun beraroma wangi yang khas. Daunnya merupakan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tumbuhan ini mudah dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi selokan yang teduh. Daun pandan merupakan bahan pewarna hijau yang juga akan membuat makanan beraroma harum alami. Cukup blender daun pandan beserta beberapa helai daun suji, lalu saring, sobatku sudah bisa menggunakannya menjadi pewarna berbagai jenis kue yang diinginkan. Daun pandan dikenal luas di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pandan wangi populer di negara Sri Lanka, Thailand dan Indonesia. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat alami. Apa saja sih sebenarnya yang terkandung dalam pandan wangi? Kandungan daun pandan wangi pada 100 gram daun pandan terdiri dari karbohidrat, air, protein, dan lemak. Daun pandan mengandung vitamin C, B1, B2, B3. Biasanya pandan dibuat tepung untuk bahan kue, bisa juga dengan mengambil air rebusannya atau air perasannya. Di antara manfaat mengkonsumsi ekstrak atau intisari pandan wangi yaitu membantu menurunkan gula darah. Kandungan daun pandan memiliki sifat antihiperglikemik, yakni membantu menurunkan gula darah. Menurut penelitian Pharmacognosy Magazine, ekstrak pandan mampu mengurangi gula darah postprandial, pemeriksaan gula darah tanpa puasa lebih dulu. Ekstrak tanaman ini bekerja dengan merangsang produksi insulin dari pankreas. Insulin adalah hormon yang mengubah kelebihan gula menjadi cadangan energi tubuh. Dengan cara ini, kadar gula darah yang tinggi bisa lebih terkendali. Membantu pengobatan kanker. Berdasarkan sebuah penelitian pada 2014, ekstrak akar dan daun pandan memiliki efek beracun terhadap sel kanker dan mampu menghambat pembelahan sel yang abnormal. Bahan ini juga berpotensi menghambat pertumbuhan dan penyebaran kanker. Penelitian tentang manfaat pandan untuk mengatasi kanker memang masih perlu dikaji lebih lanjut. Akan tetapi, para ahli sepakat bahwa tak menutup kemungkinan tanaman ini dapat mengobati penyakit kanker di masa yang datang. Menetralkan racun dalam tubuh. Ternyata bukan hanya air kelapa hijau yang mampu menetralkan racun dalam tubuh. Daun pandan yang selama ini sobatku gunakan dalam masakan juga dikenal ampuh untuk detoksifikasi racun yang tertinggal, terutama di dalam hati. Tidak hanya menetralkan, tanaman ini juga membantu melepaskan racun dan kotoran agar keluar dari tubuh. Banyak orang bahkan menggunakan pandan sebagai obat pencahar alami yang ringan dan aman saat sedang kesulitan buang air besar. Membantu meringankan gejala artritis. Penyakit artritis menyebabkan peradangan, nyeri, bengkak, dan kaku pada persendian. Menurut pengobatan Ayurveda, Anda dapat meringankan gejala tersebut dengan mengoleskan campuran minyak kelapa dan potongan daun pandan. Beberapa penelitian menyebutkan kandungan akar dan minyak dari daun pandan memiliki khasiat anti radang yang bermanfaat bagi sendi. Akan tetapi, temuan ini masih perlu dikaji lebih lanjut karena sebagian besar penelitian baru dilakukan terhadap hewan. Meredakan nyeri. Pandan mungkin dapat menjadi obat pereda nyeri alternatif bagi Anda. Pasalnya, daun ini memiliki sifat analgesik yang membantu meredakan sakit kepala, nyeri dada, kram perut, hingga nyeri akibat radang sendi. Anda bisa memanfaatkan pandan dengan mencampurkannya ke dalam teh. Potonglah sehelai daun pandan menjadi kecil-kecil. Lalu, rebus daun pandan tersebut dalam segelas air selama 5 menit. Setelah mendidih, saring air dan tambahkan gula sesuai selera.
menjaga kesehatan mulut dan gigi. Dahulu, orang-orang senang mengunyah daun pandan untuk membuat napasnya lebih segar dan wangi. Hal ini tentu berguna bagi orang yang punya masalah bau mulut, misalnya akibat gigi berlubang atau gangguan kesehatan lainnya. Beberapa metode pengobatan tradisional juga memanfaatkan tanaman pandan untuk mengatasi gusi berdarah. Manfaat yang satu ini memang unik dan menjanjikan, tetapi belum banyak penelitian ilmiah yang dapat membuktikannya. Pandan termasuk tanaman serbaguna yang dapat digunakan untuk apa saja, termasuk bumbu masakan, pewarna alami, dan obat tradisional. Tanaman ini diyakini bisa membantu mengontrol gula darah, meredakan nyeri, bahkan mendukung terapi kanker. Hampir tak ada efek samping yang serius dari penggunaan pandan. Namun, sebelum menggunakan daun ini, pastikan Anda tidak memiliki riwayat reaksi alergi terhadap tanaman sejenis. Selain itu, gunakan pula tanaman ini dalam jumlah yang wajar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berbagi manfaat selanjutnya. Jangan terlalu dekat.